Hey guys, apa kabar kalian semua? Pertama-tama saya ucapkan marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah kita masih dipertemukan dengan bulan yang indah ini dan semoga kita semua diberi kelancaran, kesehatan dan bisa menunaikan ibadah puasa dengan khusyuk dengan hati yang penuh kesucian. Oke, okay, jadi video kali ini kayaknya gue gak main Ome TV dulu. Soalnya gimana ya, kayak akhir-akhir ini tuh Ome TV kayak agak sepi gitu. Terus gue kayak susah gitu nyari orang. Tapi gue direkomendasiin suatu aplikasi namanya Tangle Talk. Dan di aplikasi ini tuh kita bisa nyari teman juga. Ada banyak banget fitur unik di aplikasi ini. Jadi gue kayak penasaran banget itu mau coba. Oke, okay, kita coba mulai ya. Kita cari teman di sana. Terus nanti kita nyanyi juga buat orang di sana. Oh iya, Tangle Talk ini ada fitur baru yang namanya screening. Jadi screening ini tujuannya adalah untuk menyaring profil dari pengguna. Jadi kalau mau pakai aplikasi ini tuh kalian wajib untuk upload foto kalian. Tapi kita harus mengambil langsung dari aplikasinya gitu. Jadi kita nggak bisa ngambil dari galeri. Jadi kita harus foto langsung dari aplikasinya. Ya menurut gua sih ini bagus ya, karena untuk menghindari akun-akun fake dan lain sebagainya gitu. Bagus sih. Nah, setelah fotonya diupload, si para pengguna lama tuh nanti bakalan kayak ngevote kalian gitu. Kan ngevote kayak mereka tuh kasih yes atau no gitu. Terus kalau kalian dapat 55% yes, baru kalian bisa gabung terus ngobrol sama orang-orang di sana gitu. Tapi kalau kalian gak dapat 55% yes, kalian harus coba foto ulang atau ya kayak gimana aja gitu, ganti angle-nya atau gimana gitu. Kita coba ya. Let's go. We're trying to get something. Oh, Indonesia? Hai. Hai. Kakak orang Indo? Iya, aku orang Indonesia. Kakak kemana? Oh, iya, aku orang Indonesia juga. Aku belum pernah lah ketemu orang Indo di sini. Oh iya. Asal mana? Aku di Bandung. Di Bandung? Iya. Atau sama, aku juga Bandung. Oh iya. Bandungnya di mana? Aku di Mama Toha. Di? Serius di Mama Toha? Iya, serius. Aku dulu tinggal di Mama Toha, cuma sekarang tinggal di Babatu. Masih dulu yuk. Oh iya. Kok bisa sih? Aduh, deket banget. Namanya siapa? Oh, Emily ya ini ada namanya. Lupa. Iya. TikTokers atau YouTubers? Bukan. Aku Twitter, Twitter. Sebenarnya aku jadi kayak mau nyoba nyanyi gitu buat orang-orang di sini. Boleh aku nyanyi ini? Boleh. Perahu kertas bukan melaju membawa surat cinta bagimu, kata-kata yang sedikit gila. Suaranya. Thank you. Tahu lagunya enggak? Tahu lah. Ya, bagus dong. Tahu dong. Oke deh, makasih ya udah dengerin. Iya. Bye bye. What's your name? My name is Randy. How old are you? I'm 18. You're 18. Can I sing for you? Yes, of course. Yeah, I play the guitar. I'm gonna get some lyric real quick. So you are from the Philippines, right? Yeah. Mm. I'm from Philippines. Okay, ganda, bagus dan ang
What do you think? Have a nice voice. Thank you. You know that song? Yeah, yeah, I know that song. It's one of my favorite songs, you know. I like your voice. Your voice sound like sounds my voice? Deep. Hmm? Like. like this, you know. Halo. Halo. Orang Indo. Iya. Lah, ketemu orang Indo lagi. Tadi aku ketemu orang Indo juga. Oh iya. Namanya siapa? Oh, ini Salma. Aduh. Salma. Kan ada namanya. Itu ada namanya. Ada namanya di situ. Salma umur berapa? Umur 19. 19. Kalau kakak umur berapa tahun? Aku 26. Oh iya. Tapi enggak kelihatan umur 26. Salma sekolah kuliah apa? Iya. Aku kerja. Oh kerja? Aku lagi pegang gitar, boleh nyanyi gak? Boleh. Pengen nyanyiin lagu Sial dong. Sial? Iya, yang Mahal Ini. Oh Mahal Ini, oke. Langsung rapnya aja gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Sial-sialnya ku bertemu dengan cinta semu, tertipu tutur dan caramu, seolah cintaiku puas kau curangi aku. Bagaimana dengan aku lanjut mencintaimu, yang datang beri harapan lalu pikirkan olehmu, hatiku hancur karenamu. Tanpa sedikit alasan pergi tanpa berpamitan, takkan ku terima cinta sesatmu. Bagus banget kan suaranya? Bagus, thank you. Oke deh. Makasih ya udah boleh yeah. Nyanyi. Bye-bye. Bye-bye. Wah. Indo lagi. Oh, hai. Hai. Orang Indo? Iya. Yeah. Dari tadi kita orang mana? Terus. Aku orang Indo juga. Daerah mana maksudnya? Aku di Bandung. Bandungnya? Emang tahu kalau aku sebutin di mana? Kamu orang mana emang? Padalarang. Padalarang. Padalarang deket dong. Kota Baru. Emang umur berapa emang? Coba tebak. 17. Aku umur 21. Aduh, 21. Ya. Kayaknya umur berapa? Aku 26. Hah? 20. Gak salah. Iya, asli aku umur 21. Emangnya kalau orang Indonesia tuh. Aku boleh nyanyi enggak? Boleh. Mau lagu apa? Tahu lagu Komang enggak? Enggak tahu aku. Saya enggak pernah dengar Komang. Kayak kamu enggak tahu, tapi kalau denger kayaknya tahu deh. Entar aku tambahin dulu waktunya, takut habis. Hmm.
dari kejauhan tergambar cerita tentang kita, terpisah jarak dan waktu. Ingin kuungkapkan rinduku lewat kata kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Ya kayak gitulah. Gila, keren banget. Tapi tahu kan lagunya? Tahu. Tahu. Siapa yang nggak tahu itu? Tahu sampai liriknya doang. Lirik? Oh, rap salah, maaf, typo. Tahu sampai liriknya doang, maksudnya gimana? Kenapa? Enggak. Itu kamu lagi di mana sih? Lagi di teras rumah. Oh, di teras. Pantes kayak ada tanaman-tanaman gitu. Kamu bisa nyanyi nggak? Dikit. Coba-coba. Pengen denger aku. Nyanyi apa? Aku nggak bisa, suara aku jelek. Kelihatannya kayak penyanyi gitu. Penyanyi apa ya? Buatnya aja kali ya. Boleh. Salam hangat untuk cintamu, aku yang kandas dan patah hati. Biarlah orang menambah, aku tak mau. Kamu gila, suara mbak. Udah. Suara kamu bagus banget. Parah, bagus kakak lah. Aku gak salah kan, suara kamu bagus banget loh. Loh, kakak juga bagus kok. Bikin cover bareng ntar mau gak? Pada larang Bandung kan ya, terlalu jauh. Ntar kita, ayo kapan. Gampang ntar kita ini aja atur-atur. Oke, okay. Thank you udah yeah. Nyanyi, thank you juga udah dengerin. Thank you, bye. Ya, suaranya bagus banget.